Bermodal 10 kupon undian dan sempat ingin pulang lebih awal, sederet kisah haru pemenang hadiah satu unit rumah di Jalan Sehat Kemerdekaan 2023 bersama Tribun Jambi. Dedi Jawali, orang tua Haila Almira Marisa, terlihat jelas raut bahagia di wajahnya saat mengetahui putri kesayangannya mendapatkan hadiah satu unit rumah di Jalan Sehat Kemerdekaan Tribun Jambi. Dikatakannya, sebelum pengumuman tersebut dirinya sudah pesimis dan mengajak sang anak untuk pulang. Dan mengira kupon yang ada di tangan sudah tidak lagi ada harapan. Diakuinya, dirinya sudah berada di Jambi lebih kurang 26 tahun. Selama itu pula dirinya hidup berpindah-pindah dan mengontrak karena memang belum memiliki rumah sendiri. Tentunya dengan adanya hadiah istimewa ini sangat berterima kasih sekali. Baik dari Tribun Jambi dan pihak lainnya. Ia juga berterima kasih kepada Bapak Gubernur Jambi yang juga mengatakan untuk pajak pemenang sudah ditanggung langsung oleh Basnas Provinsi Jambi yang tentunya dapat meringankan ia dan keluarganya. Kepada tribunjambi.com, Dedi Jawali menuturkan, terkait rumah baru hadiah Jalan Sehat Kemerdekaan 2023 tersebut dirinya dan keluarga belum buru-buru untuk pindahan. Lanjut Dedi, selain aktif dan sibuk di akademisi sekolah juga anaknya ini merupakan seorang pelatih karate yang cukup padat jadwalnya saat ini.